Guys, mari kita sepedahan dulu, guys. Soalnya kalau jalan-jalan itu macet. Let's main sepedahan. Let's go, let's go, let's go. Silamot, silamot, silamot. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana kita? Kemana kita? Sepeda, sepeda. Jadi ini tuh jalan yang mau nembus ke Majalaya, teman-teman. Kalau kalian orang Aceh pasti tahu. Jalannya jalan mana? Aja sepedaan, soalnya kalau jalan-jalan pakai motor macet, pakai mobil apalagi. Jalan-jalan sore seger, seger. Ntar ada mobil. Iya, betul. Jadi kita ini gak tahu mau kemana ya, guys. Apakah ini di Jepang? Tapi serius ini nyaman, guys. Di sini tuh adem. Oh, di sini nggak macet. Iya, di sini nggak macet. Jadi beli sepedahan. Kita basah kuyup. Oke.
Thanks for watching. Goodbye and see you guys. Thanks for watching. Oh my god, hujan. Kehujanan guys. Kita masuk yuk. Kehujanan, kehujanan. Ya, kita udah persiapan bawa aja kehujanan untuk payung, jadi ya kita kehujanan. Tapi happy, tapi happy. Happy, happy, happy. Happy Idul Fitri. Ya Allah, hujannya makin gede. Kita kejebak hujan guys. Kejebak hujan nih. Padahal dekat ke rumah, bentar lagi nyampe rumah, tapi hujannya gede pisan, gede banget. Jadi kita nggak bawa peralatan tempur, kita nggak bawa aja hujan, jadi diam aja. Nunggu sama si ponakan. Hey, dia udah bete, wajahnya udah bete. Teman-teman tadinya tuh aku mau reviewin ini ya, permen ini. Permen apa sih teh? Mental Candy dari Liang Kui. Cuman tadi nggak keburu-keburu hujan, jadi ini dibuka nih sama si ponakan teh bareng-bareng dimakannya. Jadi ada macam-macam ya, ada tiga warna, ada yang pink, terus ada yang biru nih, yang biru, terus ada juga yang kuning. Itu ada lagi kereta lewat, tadi cuma udah dua kali lewat tapi kita belum balik-balik soalnya hujannya makin gede. Ini tadi udah nyobain yang warna pink ini itu rasanya strawberry gitu ya. Jadi ini tuh kayak permen gula, terus dalamnya itu kayak ada jelly-jellynya gitu. Jadi kayak jelly kering gitu, kalau misalkan yang lebaran suka ada tuh jelly kering. Nah itu kayak gitu, ini tuh kayak gitu ya, mirip-mirip kayak jelly tapi luarnya full gula gitu. Nah kalau ini tadi rasa anggur, yang ini tuh tadi rasa anggur atau rasa blueberry gitu ya. Kalau yang kuning belum coba, nah yang ini belum coba. Sekarang kita cobain ini ya, ini yang tadi kata ponakan rasanya asem, padahal perahu nggak asem, manis. Nih kalau yang ini kita coba ya, ini yang kuning. Ini bukan wajib. Ini yang kuning cobain. Hmm, asem banget. Manis banget. Ini rasa srikaya. Agak asem-asem gitu, manis, tapi ada asemnya jadi enak. Hmm, sabar. Kalau mau yang teman belinya bisa ya, nanti aku sematin di link deskripsi. Nanti aku sematin link tokonya di kolom deskripsi, tinggal dicek aja langsung. Ini aku belinya di harga 13.000-an, dan kalian wajib coba. Beratnya 96 gram gitu ya, semuanya dari ini. Aku maaf ya, ini kita juga sebenarnya kita lagi nge-review. Kita masih nge-review ini, nge-review di bawah guncangan hujan. Terus apa sih, takutnya takut ada petir gitu ya. Tapi ini untuk keburu aja ya, segitu sekian dulu. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Kita semoga ini cepat reda dan kita mau pulang. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum.